Merasa anaknya jadi korban, Nikita Mirzani polisikan seorang berinisial VA diduga Vadel Badjideh. Aktris Nikita Mirzani membuat laporan polisi yang dialamatkan terhadap seseorang inisialnya VA. Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Norma Dewi membenarkan laporan tersebut dan sudah diterima serta diproses oleh penyidik. NM benar membuat laporan. NM sebagai pelapor dengan korban anaknya sendiri yakni LM yang masih 17 tahun dan terlapor VA. Kata Kasihumas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Norma Dewi. Mengenai inisial VA yang dilaporkan Nikita Mirzani, diduga adalah Vadel Al-Fajar Badjideh kekasih Laura Mirzani Nasir Arsri alias Loli yang merupakan anak sulung dari Nikita Mirzani. Dari laporan tersebut, polisi mengungkapkan bahwa wanita yang akrab disapa Niki ini VA dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kasus Pidana. Bukti yang dibawa saat laporan berupa foto, ucapnya. Namun Niki yang didampingi kuasa hukumnya Fahmi Bahmid hanya membuat laporan polisi saja. Bintang film komik 8 itu belum menjalani pemeriksaan dengan penyidik. Nanti dijadwalkan lagi pemeriksaan dengan pelapor Nikita Mirzani dan terlapor VA. Sementara polisi masih mendalami semuanya, ujar Norma Dewi. Dalam laporan Nikita Mirzani, Vadel Badjideh dijerat dengan pasal 76D, JO, pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Anak, serta beberapa pasal lain yang masuk dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang Kesehatan dan KUHP. Diberitakan sebelumnya, Nikita Mirzani menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan ke Bayoran Baru Jakarta Selatan, Kamis siang. Tak sendiri, Nikita menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan didampingi tim kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Sekira pukul 14.40 WIB, wanita yang akrab disapa Niki itu keluar dari gedung Polres Metro Jakarta Selatan. Ia mengaku bersilaturahmi dengan penyidik. Tadi silaturahmi aja kan, udah 2 tahun gak kesini. Lagi hidup damai, cuma memang tadi sekalian laporin doang, kata Nikita Mirzani. Janda tiga anak itu pun tidak mau menyebutkan siapa orang yang ia laporkan, hanya saja belakangan ini ia selalu dikaitkan dengan kekasih sang anak Vadel Badjideh. Vadel Badjideh adalah kekasih dari Laura Mirzani Naseru Asri alias Loli, anak sulung Nikita Mirzani. Pokoknya tunggu aja, nanti kalian tunggu aja, enggak lama kok, ucap wanita berusia 38 tahun tersebut. Satu keluarga lah dilaporin, sambungnya.